gambaran tadi. Bisa terselamatkan. Kita udah pada mau wawancara. Baju bang, pakai Mio ini. Tapi kan enggak bosan kan? Tapi ya. Ya siap jalan dulu ya bang. Mobil ada. Ada belum? Oh. Itu suruh minggir dulu, minggir dulu. Minggir. Tolong, 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 tolong. Ya, ya. Buka jam. Hei. Sini. Hei. Ada sini, Pak. Hei. Hei, mobil dia. Ini kan mobil. Ah, kunci dia. Bung, muncul Pak. Pak, masuk Pak ya. Masuk. Kronologis kejadian inisial A pelaku. Ini motifnya sakit hati ke keluarga. Si A ini suami sakit hati karena keluarga istri menyuruh untuk cerai. Makanya dia meluapkan amarahnya dengan niat untuk menghabisi istri dan keluarganya. Jadi korban sekarang ini satu meninggal, dua masih kondisi kritis. Yang satu adalah kakak istrinya, kakak dari istri. Yang dua si istri sendiri sama orang tua. Oke, untuk kronologis kejadian? Kronologis sampai saat ini interogasi di ruangan, di kantor masih berjalan. Informasinya begitu masuk, yang jelas si inisial A ini sudah mempersiapkan peralatannya, bawa samurai dan pisau. Oke, artinya Pak pelaku sudah ditahan oleh tim kepolisian? Sudah, kita sudah amankan. Informasi dari masyarakat ke anggota piket di kantor,
kemudian langsung meluncur ke TKP. Jam berapa tadi anggota mendapatkan informasi, Pak? Mendapatkan informasi sekitar jam 5, selesai subuh tadi. Untuk pelaku sendiri, Pak, apakah memang sebelum-sebelumnya sudah terjadi masalah dengan korban? Informasinya seperti itu, karena memang itu tadi sudah diminta cerai untuk dengan oleh keluarganya. Pak, mungkin boleh dijelaskan untuk korban masing-masing, Pak, menderita luka apa saja, Pak? Kalau untuk korban yang jelas yang meninggal dunia tertusuk pisau di perut bagian kiri. Yang meninggal ini status dengan si pelaku sebagai istri. Informasi dari tetangga itu adalah kakak korban. Kakak korban. Kakak pelaku. Kakak pelaku. Kakak istri korban. Kakak istri korban. Sementara yang dua kritis ini. Yang dua kritis istri dengan ibunya. Oke. Bapak, untuk si pelaku artinya memang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan perencanaan pembunuhannya. Informasinya seperti itu. Dengan berbekal samurai? Dengan pisau. Oke, tapi secara psikologi memang tidak ada masalah kejiwaan si pelaku, Pak? Kelihatannya tidak ada. Kelihatannya. Ini sekarang soalnya pelaku masih kita interogasi. Pak, untuk pelaku ini sempat melarikan diri atau ditangkap di TKP? Ditangkap di TKP. Karena yang bersangkutan pelaku tadi sempat tidak mau menyerahkan diri, tetapi oleh anggota akhirnya diminta untuk menyerahkan diri. Ada sempat melakukan perlawanan enggak, Pak? Tidak ada. Artinya setelah membunuh, apakah memang pelaku ini berdiam diri di rumah atau seperti apa sih, Pak? Nah, pelaku masih ada di TKP, berdiam. Berdiam diri, kemudian anggota masuk dengan cara memecah kaca, kemudian masuk ke dalam rumah, dan pelaku menyerahkan diri. Pak, berarti posisi rumah pada saat pelaku melakukan itu dikunci, Pak? Terkunci. Itu dikunci oleh pelaku dugaannya? Nah, ini pelaku masih ada di kantor. Oh, siap, Pak. Siap. Oke, terima kasih, Pak. Saya enggak usah, enggak. Enggak, bang, dulu. Enggak, ambil.